Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Kabupaten Ngawi menargetkan penambahan luas lahan tanam tembakau tahun ini. APTI juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika untuk memantau perkembangan cuaca untuk memastikan musim tanam tembakau tahun ini bisa lebih baik. Ngawi masih menjadi salah satu daerah potensial penghasil tembakau. Meski luas lahan masih belum mampu dikatakan ideal, namun upaya peningkatan lahan tanam tembakau terus dilakukan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI Kabupaten Ngawi. Ketua APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengatakan, jika melihat kondisi cuaca musim tanam tembakau tahun ini, dipastikan bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sehingga ditargetkan akan ada penambahan luas lahan tanam tembakau. Jika dilihat pada tahun 2021 kemarin, ada sekitar 300 hektar. Tahun ini ditargetkan paling tidak bisa mencapai 500 hektar lahan tanam tembakau di Ngawi. Untuk sebaran lahan tanam tembakau berada di wilayah Kecamatan Karangjati, Pangkur, Padas, dan Pitu. Mulai tahun ini nanti ada geliat bagus lagi petani dengan berbagai pertimbangan. Satu, teman-teman sudah mempelajari melalui BMKG, ada harapan musim cuaca tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin. Kemudian juga ada semangat dari teman-teman untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan kembali bahwa komoditi tembakau memang masih sangat layak, baik dari sisi ekonomi, kemudian penyerapan tenaga kerja dan sebagainya memang masih layak. Makanya saya juga berusaha terus-menerus bagaimana membangun sinergi antara petani, asosiasi dengan pemerintah supaya bangunan konsep ini bisa berjalan bersama. Tanpa kita turun bareng-bareng nggak akan bisa itu. Pak, kalau untuk kondisi terakhir harga tembakau nyampe berapa, Pak? Terakhir tembakau tahun kemarin di akhir musim di kisaran angka 15.000, kurang dari 15.000. Karena memang tembakau itu kan juga mengikuti cuaca, mengikuti tembakau tidak seperti komoditi yang lain, misalnya barang semakin tidak ada, semakin berkurang harga, semakin tinggi, itu tidak berlaku di tembakau. Sementara itu, pada akhir musim panen tahun kemarin, untuk harga tembakau turun di angka Rp15.000 karena mengikuti cuaca. Sedangkan untuk hasil produksi dari 1 hektar lahan tembakau hanya mampu menghasilkan sekitar 1 ton tembakau rajangan kering. Padahal jika saat kondisi bagus, 1 hektar mampu menghasilkan 1,6 hingga 1,8 ton. Sojo berharap kondisi musim tahun ini yang cenderung stabil juga akan meningkatkan hasil produksi tembakau di Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.